Oke guys, kali ini Mang Cek lagi jalan-jalan ke Surabaya, ke Kodam guys. Jadi lihat ini yang lagi viral, tentunya Mang Cek penasaran dan langsung beli guys. Ini rencana untuk mukbang kita nanti ya guys ya. Oke, ikuti terus video Mang Cek di mukbang gokil kita nanti guys. Oke guys, lagi dan lagi Mang Cek di sini mau menginformasikan bahwa sekarang Scarlett mengeluarkan produk terbaru yaitu Peskernya ya guys ya. Dan ini salah satunya mulai dari Acne Facial Wash, dia Acne Serum dan Acne Cream dan siang malam ya guys ya. Cuma di sini Mang Cek mau membahas pertama ini spesial untuk hari ini Mang Cek mau review ini Acne Facial Wash-nya guys. Mulai dari packaging, pertama dari packagingnya dulu. Untuk Scarlett Acne Facial Wash ini dari bentuk packagingnya bagus sekali. Dia mempunyai kotak kardus dan aman pastinya. Nah, di sini pastinya sudah ada sertifikasi BPOM-nya guys ya, dan juga halal dari MUI-nya guys. Dan juga banyak tertulis kandungan dan manfaatnya di kotak kardusnya ya guys ya. Nah, untuk di packaging botolnya, dia mempunyai botol, teksturnya itu lembut botolnya guys, tapi kelihatannya ini anti pecah. Kalau jadi kita ibarat kalau jatuh itu kayak dia itu kayak karet, jadi insya Allah aman ya guys ya. Nah sekarang kita langsung review untuk manfaat dan kandungan dari Acne Facial Wash ini ya guys ya. Langsung kita buka dulu. Untuk teksturnya itu lembut, harum, dan dia juga dikasih kayak ada kelopak-kelopak bunganya guys. Kemudian langsung kita gunakan. Untuk kandungan dalam produk ini teman-teman, pertama Pytening C, Lemon Water, Jujube Aloe Vera, Macrob Hydrosol, dan Tree Water, dan Vitamin C. Di sini Mang Cek sudah cuci muka tadi ya guys ya. Langsung kita anukan di tangan dan sangat lembut sekali guys. Manfaatnya ialah membantu membersihkan wajah dari kotoran yang menyumbat pori-pori, mencerahkan noda bekas jerawat, dan menjaga kelembapan wajah serta menenangkan kulit yang meradang, dan juga melawan bakteri penyebab jerawat dan merawat kulit dari berjerawat guys. Oh ya, ini kalau yang ini kan spesial untuk jerawatan ya guys ya. Cuman Mang Cek ini walaupun wajahnya normal, tapi terkadang kita apa itu keluar banyak debu, berdebu itu menimbulkan jerawat seketika. Jadi ini bagus juga guys. Nah, di sini Mang Cek sudah pakai. Tadi sebelumnya kan agak kusam dan sekarang kalau Mang Cek rasakan itu agak kenceng dan muka itu adem guys. Jadi agak kenceng, ditarik kayak gitu loh guys. Nah, tetapi untuk step dan by step untuk pemakaian yang biar hasil maksimal, tentunya kalian harus beli satu paket mulai dari facial wash-nya, ada acne serumnya, dan krim siang dan malam. Dan pastinya hasilnya pasti lebih maksimal. Oke, itu aja dulu review dari Mang Cek untuk Scarlett ini guys. Dan rekomendasi Mang Cek cocok banget untuk wajah kalian yang mungkin yang berjerawat dan beruntusan. Dan ini dapat bisa mencegah ataupun bisa menyembuhkan. Oke, itu aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi bersama Mang Cek di mukbang gokil tentunya guys. Kali ini menu kita kayak Korea punya guys. Yaitu siput-siput ya guys ya. Dan ini ceritanya semalam itu jalan-jalan ke Kodam ataupun ke Surabaya. Jadi lihat ini kepiting sekarang lagi viral, kepiting crab atau apa muh nggak tahu, pokoknya kepiting crispy ya guys ya. Nah, dan kebetulan Mang Cek punya ada udang windu, masih ada waktu dulu sisa, dan kita kolaborasi guys. Dan sekarang punya ada lalapan mentah yaitu pete, pare, kacang dan selada. Dan juga terong pastinya ya guys ya. Oke, seperti biasa Mang Cek mengucapkan terima kasih dulu kepada seluruh subscriber Mang Cek dimanapun berada. Semoga kalian sehat selalu dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal Alamin. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel Mang Cek, mohon dukungan dengan cara subscribe seperti di bawah ini. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya biar tidak ketinggalan video Mang Cek berikutnya. Oke, langsung saja kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzab. Amin. Bingung guys, mau duluan yang mana ya? Pastinya kita kepiting crispy-nya dulu guys. Ini tadi sudah Mang Cek panaskan walaupun belinya semalam. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm.
Memang crispy gurih-gurih nyai. Mantap. Sekarang udang windunya dulu, guys. Udang windu digoreng. Dagingnya aja, guys. Langsung kita hantam. Bismillah. Sekarang kita ambil petainya, kita hantam sama kepiting. Mm.
Tanya ada dagingnya ya guys ya. Enggak ada guys. Dagingnya masih sedikit. Nanti aja ini. Tulang-tulangnya ini nanti aja guys. Ada guys. Oh, sedikit tapi. Aduh.
Perasaan terongku ada. Ada. Jatuh ke saya. Ada tiga itu tadi. Jatuh. Tapi kalau gigi kalian nggak kuat, jangan macam-macam makan ini, guys, ya. Kalau ini tajam sekali. Selain tajam, keras. Jadi jangan coba-coba. Capek gitu ya. Mantap.
Mantap, guys. Itu aja dulu video mancah hari ini ya, guys ya. Kita ketemu lagi di video mancah berikutnya. Assalamualaikum.